Halo guys, welcome back to my YouTube channel Radio Yudhanata. Nah, kali ini guys saya akan memberikan review tentang teleskop The Eagle, yaitu The Eagle MR Pro. Untuk kedatangan sekarang guys, ini adalah kedatangan tipe terbarunya MR Pro. Nah, sedangkan MR Pro sendiri ini adalah salah satu tipe tertingginya The Eagle. Penasaran? Kita lihat cuplikannya. Oke guys, waktunya kita unboxing. Dan MR Pro ini dilengkapi dengan hard case, jadi istimewa banget dibandingkan scope-scope lain yang masih memakai box kardus seperti unboxing Affleck Impact aja guys, kayak entry punya hard case. Kita langsung buka ya. Nah, seperti ini. Oke guys, di dalam hard case ini ada busa telur, jadi aman banget saat pengiriman, dijamin aman sampai di rumah buyer. Untuk kelengkapannya di sini ada spesifikasi, lalu ada manual book, ada tisu The Eagle, ini ada sunhead dan juga honeycomb sekalian. Jadi sunheadnya lumayan kecil, tidak memperberat berat sekup, jadi nyaman banget buat hunting. Sudah lengkap dengan honeycomb. Lalu untuk ukuran mounting, ini adalah mountingnya rail 22 CNC guys, jadi pasti sangat presisi. Dan ini adalah unitnya seperti ini. Nah, unit ini sudah lengkap juga dengan tutup flip. Ini tutupnya, tutup flip ya. Perbedaannya dengan tipe sebelumnya, kalau tipe sebelumnya jelas di sini tidak ada logonya The Eagle, masih polos warna hitam. Oke, kita lanjut ke spesifikasi. Di bagian belakang ini adalah setelan mata ya. Setelan mata ini berfungsi untuk focusing reticle. Jadi teman-teman ketika melihat reticle itu ngeblur, teman-teman bisa setting di sini plus atau minusnya. Nah, di depannya setelan mata di sini terdapat grafir spesifikasi, yaitu zoom 4x sampai 16x zoom dengan lensa depan 44. Untuk di depannya lagi ini adalah zoom. Perbedaan dari tipe sebelumnya, zoomnya ini lebih smooth. Lebih smooth banget ya guys. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Dan tipe ini adalah tipe FFP guys. Ketika kita zoom, reticle-nya ikut membesar, dan ketika kita mengurangi zoom, reticle-nya mengecil dengan perkenaan tetap. Lalu batang tubnya, ini batang tub 30 mm, bisa buat dua mount scope, bisa buat dua mounting ya. Di bagian lambang ini adalah lampu guys. Di bagian paling ujung kiri, caranya kita putar seperti ini, lalu kita masukkan baterai. Setelah baterai masuk, kita kencangkan seperti itu, cara pemasangan baterai. Dan untuk pencahayaannya ini ada 5 step, level 1 sampai level 5 untuk penerangan. Di bagian dalam lagi, ini adalah paralak. Paralaknya itu minimal kurang dari 25 yard. Lalu di atas ini adalah turret. Turret atas enak banget guys, lentur ya.
Ingat, ketika kita mau zeroing, kita harus unlock dulu dengan cara tarik ke atas. Setelah itu kita putar. Setelah zero, baru kita tekan ke bawah. Seperti ini, sudah ngelock. Sama dengan turret bagian kanan, fungsinya juga sama. Turret kanan ini adalah turret untuk ke kiri dan ke kanan. Seperti itu, ketika sudah zero, kita tinggal lock, selesai. Untuk turretnya, satuannya adalah 0,1 emrat. Lensa depan ini 44 mm. Di depan ini ada ring. Jika teman-teman ingin memasang sunhead dan honeycomb, tinggal melepas ini. Ketika sudah terlepas, kita pasang. Sudah selesai. Ada sunhead dan honeycomb sudah terpasang. Di sini original produk ada tulisan Getok MR. Nah, MR sendiri adalah salah satu produk terbaik di T-Eagle. Sudah eksklusif produk. Kualitas lensanya sangat jernih banget, view-nya sangat luas, with angle ya. Terus clothing lensa depan belakang ini hijau. Coating lensanya hijau semuanya. Oke, guys. Selain itu, spesifikasi yang lain untuk panjangnya sendiri adalah 315 mm atau 31,5 cm. Untuk beratnya sendiri 485 gram tanpa mounting dan tanpa flip dan juga tanpa sunhead ya. Jadi berat kosongnya itu 485 gram. Termasuk scope ringan, guys. Sedangkan ini sudah tahan getar dan juga sudah waterproof, keren banget. Nah, untuk jarak pandang antara lensa belakang dengan mata itu kurang lebih 10 cm, guys. Jadi aman saat kita memakai senpi, kan recoilnya tinggi, jadi tidak mengenai mata. Untuk lampunya sendiri nyala warna merah dan warna hijau, ada 5 level, 5 step. Oke, teman-teman yang penasaran dengan reticle-nya, reticle-nya seperti ini. Oke, guys, seperti itu reticle-nya, sangat nyaman banget buat hunting dan view-nya itu sangat luas. Jadi recommended lah buat nge-vlog. Perkenaannya tetap karena dia tipe FFP. Untuk selanjutnya kita coba tes shockproof-nya. Kita lihat video. Now we are testing the shockproof of T-Eagle MR Pro 4/16x44 the rifle scope. Now let's correct the reticle to the point. Okay, now everything is on the point and we will do shockproof test. Okay, we will see the shockproof test. Now let's see the results of the shockproof test. Okay, we will put it. And let's see the result. It's still on the point. The point is still on the point. So the shockproof test of the rifle scope is very okay. And this MR Pro. This scope. If you like it, you can contact with us. Ini win di 308, jadi sangat aman banget buat kita yang bermain PCP. Dan kita tes waterproofnya, kita lihat videonya.
Nah, kemarin ketika hujan-hujan, kebetulan di belakang rumah itu guys, lagi banjir. Dan saya mencoba untuk merendam ini ke lumpur guys, air berlumpur. Dan teman-teman lihat sendiri hasilnya, lensanya tetap jernih banget. Tidak ada kotoran masuk atau tidak ada air yang masuk guys. Jadi sangat aman banget buat teman-teman ketika teman-teman itu terkena hujan saat hunting. Oke guys, untuk harganya sendiri T-Eagle MR Pro ini murah banget harganya. Kita bandrol dengan harga 2,5 saja, 2,5 juta saja. Oke, teman-teman bisa cek di Tokopedia, ada di Shopee juga ada, bisa order langsung juga oke. Jadi sangat fleksibel banget guys, bagi teman-teman yang ingin meminang scope yang keren ini. Tunggu apa lagi? Buat teman-teman yang belum punya set shotcam, lensa maupun GoPro, teman-teman bisa pesan juga langsung, bisa satu set dengan ini. Kalau ini harganya murah banget, 2,5 juta saja. T-Eagle MR Pro, kualitas istimewa, eksklusif produk, high class. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu setia menonton channel saya, selalu memberikan support. Semoga mendapatkan informasi yang valid, bermanfaat dan berkualitas tentunya. Mendapatkan referensi scope terbaik menurut teman-teman, nyaman di kantong dan tidak dimarahin sama istri. Oke guys, udah maghrib ya. Terima kasih banyak atas supportnya, jangan lupa. Oke, berhenti dulu. Oke guys, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tunggu video selanjutnya.